vaksin merah putih ini kan banyak, gitu kan? Dari berbagai macam sumber, gitu kan? Karena fase 3 juga prosesnya sudah mendekati akhir. Tentu Pak Presiden bagaimana sekian tahun yang lalu disampaikan, nanti Pak Presiden akan ngasih nama. Nah, pada kesempatan ini Pak Presiden memberi nama dengan nama Inavac. Ada vaksin BUMN sebenarnya juga yang dikasih nama oleh Pak Presiden dengan Indovac. Jadi ada Indovac, ada Inavac. Yang Inavac adalah vaksin untuk vaksin merah putih, namanya Inavac. Nah, itu aja sebenarnya. Sementara proses untuk fase 3 masih tetap berjalan, dan alhamdulillah insya Allah nanti mulai Senin kita juga bisa mulai untuk uji klinis dalam rangka penggunaan booster dan lain-lain. Itu PPUK-nya juga sudah terbit dari BPOM.